Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-Aziz al-Ghaffar mukawwir al-layli 'ala an-nahar wa tabsirat bi-tawil qulubi wal absar. Allahumma salli 'ala sayyidil asrar triyakil ikhyar min tahibab al-yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdahi. Qala Allah ta'ala fi hadisil kursi ma jalasa qawmun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa hafathumul malaika wa ghasiyathumur rahmah wa nazalathumus sakinah wa zakara Allah fi man 'indah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ana awwalu syafi'in fil jannah lam yusabbih nabiyyun minal anbiya'i ma sadaq. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatizah, para habaib, para alimin ulama, khusus habibana al-habib Ghazim bin Husain al-Attas mukarram wal muhtaram, guru saya Bapak Kyai Haji Muhammad Bajri, kedua beliau dan yang ketiga mukarram wal muhtaram sahibul bait sahibul muqam Al-Ustaz Husaini mata'anallahu fi tuli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi barakallahu lana bihadratihim amin ya rabbal alamin. Malam hari ini mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah syukurillah masih sampai jam 12 kurang 20 menit ibu bapak masih duduk dalam rangka zikir maulid Sayyidina Muhammad, berarti saya punya waktu 10 menit. Siapa yang di belakang yang dekat saya itu takut kecebur ya. Dan kalau saya panjang kalam, bu, gantian ya. Kalau saya panjang, ini nanti merusak daripada ilmu-ilmu yang sudah disampaikan guru-guru kita. Jadi udah cukup, saya cuma pelengkap. Yang paling penting, malam hari ini yang patut kita syukuri adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala masih berikan kita bisa duduk di tempat dan acara yang mulia. Amin ya Rabbal. Kalau enggak ada maulid-maulid baginda Nabi, kalau enggak ada zikir-zikir yang disampaikan, yang dibawakan, yang dipimpin oleh guru-guru kita, kita enggak tahu bagaimana nasib daripada bangsa Indonesia hari ini. Ibu boleh cek, bapak boleh cek, ibu main kemana aja, ibu ziarah kemana aja, kita keliling Indonesia, nggak ada satu kampung pun, satu tempat pun yang lolos daripada maqam orang-orang mulia, daripada maqam para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau main kemana aja, saya yakin di setiap tempat ada daripada maqam-maqam mulia, maqam para aulia Allah, yang di situ dibacakan maulid Nabi Muhammad, di situ disampaikan dakwah-dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai hari ini Indonesia masih tegak, bukan karena kekayaan yang ada di Indonesia, tapi keberkahan maulid-maulid, keberkahan majlis-majlis, keberkahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mata kita dipakai buat pandang yang baik-baik, amin ya rabbal. Telinga kita dipakai buat denger yang baik-baik, alhamdulillah. Otak kita diisi sama ilmu-ilmu baik, alhamdulillah. Duduknya kita bareng-bareng
kumpulin duduknya bersama orang-orang soleh. Amin. Ya Rabbal. Karena cuma ini yang mulia kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini pun terlaknat. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Kecuali sesuatu yang berkaitan dengan majlis-majlis ilmu. Enggak ada tempat yang lain kecuali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salatnya cakep karena ilmu, jamaahnya cakep karena ilmu, masjidnya makmur karena ilmu, kampungnya berkah karena ilmu, dan acara model kayak begini karena ilmu. Kalau enggak ada ilmu, maka enggak ada keinginan kita, dorongan kita, motivasi kita buat duduk di tempat yang mulia ini, di maulidnya baginda Nabi Muhammad. Tuh. Tuh. Ibu punya HP cakep. Ibu suka selfie tuh. Nenek-nenek zaman sekarang tuh kan suka selfie. Nenek-nenek sekarang kan punya Facebook, pegang WhatsApp ya. Ini nenek-nenek yang udah mulai. Dengerin. Ini ibu-ibu sudah mulai ke bawah peradaban modern. Coba kita lihat kemarin malam nenek-nenek niup trompet. Trompetnya gede, akhirnya bunyi belum meninggal. Mati dalam keadaan suhun. Ini kita ngikutin siapa? Bu, Pak, ini kita ikut siapa? Jangan-jangan kita bertasabuh ngikutin cara-cara mereka. Oh, malam tahun baru rame-rame, keluarga yang jarang kumpul-kumpul malam itu. Anehnya beli ayam dari Johor, matangnya maghrib, makannya nungguin jam 12. Ini kira-kira ngaco gak? Kira-kira ngaco gak? Ini alhamdulillah malam hari ini masih dikasih umur. Yang disampaikan Habibana tadi, Habib Ghazim, alhamdulillah. Mudah-mudahan nyentuh kepada hati ibu. Kemarin niup trompet kalau ada yang ikut, kemarin bakar-bakar kalau ada yang ikut, tapi masih dikasih kesempatan ikut maulid malam hari ini. Mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika saya mau cerita. Ini mulianya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian di Lebanon Selatan, ada rumah sakit namanya RSGH. Apa namanya? Rumah sakit Hasan Ahmad. Satu ketika ini rumah sakit nerima pasien anak kecil yang palanya bocor. Bersimbah darah. Ternyata begitu ditanya sama Pak Dokter, begitu ditanya sama ibu dokter, ini anak kenapa? Ternyata anak ini adalah anak Nasrani yang dari keluarga besar Gasan kalau nggak salah. Dia asik ngeliatin perayaan maulid, petasannya luar biasa, petasannya nyampe ke kepalanya, kepalanya bocor, langsung jatuh pingsan di tempat perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke rumah sakit RSGH, dokter angkat tangan, ini pendarahannya luar biasa. Kita udah gak bisa nanganin ini anak kecil. Akhirnya si ibu dibawa lagi sampai ke rumah sakit Amerika Serikat. Dibawa ke sana, ternyata dokter-dokter sakti pun, dokter-dokter yang spesialis pun, angkat tangan lihat lukanya anak kecil, mereka gak berani. Ternyata ini anak kena petasan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya satu dokter yang ahli bedah lari keluar ruangan. Dia nemuin ibunya. Apa kata ini si dokter? Ibu, temuin anak ibu untuk terakhir kalinya. Kenapa? Temuin terakhir kali. Karena sepertinya tanda-tanda kematian sudah kelihatan. Akhirnya si ibu sambil ingin lari ke dalam ruangan, dia berteriak, Aina anta ya Muhammad? Aina anta ya Muhammad? Di mana kamu Muhammad? Di mana kamu Muhammad? Kamu perhatikan kelakuan umatmu yang merayakan maulid sehingga mencelakai daripada anakku. Akhirnya dokter-dokter yang tadi sudah angkat tangan ikut keluar ruangan, hanya ibunya yang masuk ke dalam sambil dia teriak menanyakan di mana kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Yang katanya kamu nabi, katanya kamu ini adalah pemimpinnya orang Islam, yang katanya sampai meninggal masih sempat nyebut umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Rasul bilang, ya Allah, kalau ternyata kematian ini luar biasa, Allahumma khaffif ala ummati syakratul maut. Allahumma khaffif ala ummati
ya Allah ringankan rasa sakratul maut atas umatku. Nabi Muhammad masih sampai kayak begitu. Dan ternyata ketika si ibu masuk ke dalam rumah sakit, si anak ini sudah duduk. Yang tadi udah gak bisa ngapa-ngapain, tergelepak. Si anak ini duduk dengan luar biasa, tidak ada luka sama sekali. Dan dia tanya, ternyata si anak itu dipastiin sama ibunya, dideketin, diraba kepalanya, gak ada bekas-bekas luka. Akhirnya si anak ngomong, ya ibu, tutup pintu itu ibu, tutup pintunya bu, tutup pintunya wahai ibu. Akhirnya ditutup pintunya sama ibu. Kenapa wahai anakku? Jangan sampai dia keluar. Siapa wahai anakku yang jangan sampai keluar? Dialah Muhammad yang datang menghampiriku, mengusap kepalaku, sehingga hari ini, waktu ini, detik ini, aku sembuh seketika. Dokter yang tadinya menyangka anak ini mati masuk ke ruangan dan nyaksiin kejadian yang luar biasa. Dokter yang ada dan keluarga Nasrani, ibu daripada anak itu, bapak daripada anak itu, semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bilang, cintaku kepadamu melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Jadi maulid kayak begini udah benar. Insya 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 sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Ya udah syukur kita bisa datang di tempat-tempat yang mulia kayak begini. Ini buatan ulama, ini konsep ulama, kita tinggal ngerjain doang. Bu. Nih kalau udah kayak begini, ilmunya ada, gurunya ada, habaibnya ada, udah ikutin. Nih ibu-ibu saya liatin. Bu, saya bilangin ibu, sekarang banyak orang yang ngaji rombong-rombong kesana, rombong-rombong kesini, rame-rame kesana. Tapi mohon maaf, kita ini udah kebawa peradaban modern, yang pengen instan, ngajinya cuma lewat YouTube, ngajinya cuma lewat handphone. Iya, itu boleh buat nambah khazanah, tapi ilmu kita kudu bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ini kalau ilmu kita nyampe ke Rasul, enak bu, ibu ngaji sama Ustaz Ucai, ngaji sama Ustaz Husain. Ustaz Husain masuk surga, si Jeding masuk neraka. Na'udzubillah wal-iyadzu. Na'udzubillah wa iyadzu. Ini tamsil aja tamsil, tapi enggak lah, si jadi orang soleh alhamdulillah. Dia mama di junub jadi di setu. Ini Ustaz Ucai masuk surga. Jadi na'udzubillah wa iyadzu billah, lagi di melahap lepa. Malaikat kan sama muka kayak begitu gede banget itu. Tapi insyaallah enggak ya, itu bercanda ya. Nah, akhirnya Bang Jeding nuntut sama Allah, ya Rob, saya kagak redo kalau saya masuk neraka. Kenapa? Itu guru saya masuk surga, pan saya ngaji sama Ustaz Musay ini. Saya ngaji sama Ustaz Ucai, bahasa gelu segal buat Ustaz Ucai. Saya ngaji sama Ustaz Musay ini. Kalau saya neraka berarti guru saya ngajarin saya enggak ben? Ustaz Ucai lagi asik-asik gandeng bidadari. Ustaz Ucai kalau di surga dapat bini 140. Semalaman mau digilir kuat. Ini di dunia jangan 142 diketok mau bininya. Benar? Atau bininya ngizinin punya bini 4 semalaman digilir, besok ke Citama dia. Di surga enggak begitu, malah ainun ra'at wala uzrun samiat. Singkat cerita, ini Ustaz Ucai yang tadi di surga gara-gara Jeding dari dunia udah nyusahin sampai akhirat nyusahin sama guru. Nih bu, Ustaz Ucai ketarik masuk neraka gara-gara jeding. Ini resiko jadi guru, dari dunia udah mikirin umat, mikirin santri, mikirin murid, sampai akhirat ke bawah-bawah. Ustaz Ucai ngomong lagi nanti sama Allah, ya Rob, saya gak redo, saya juga punya guru. Gurunya neraka lagi, gurunya neraka, gara-gara si jeding doang. Iya. Tapi karena ilmunya bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin Rasulullah masuk ke dalam neraka. Sama sekali enggak mungkin tubuhnya yang mulia disentuh oleh api neraka. Tidak mungkin.
maka itu yang tadi gara-gara jeding sababiahnya masuk neraka semua sampai ke Rasulullah, akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Ana awwalu syafi'in fil jannah lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i wa sadaqtu. Aku orang yang paling pertama diberikan izin sama Allah taala, berikan syafaat, ngasih pertolongan, maka umatnya karena pertolongan baginda Rasul masuk surga semua. Alhamdulillah. Ilmu kalau bersanad, sekarang kita ngaji YouTube doang, TV doang, akhirnya ibu mohon maaf tiba ngeliatin mama dede, ibu berani banding-bandingin sama guru ibu yang tiap hari ngajarin fikih, ibu cuma ngeliat ustaz di TV, ibu berani ngebanding-bandingin sama guru ibu yang setiap hari ngajarin ibu, nggak bener kan gitu. Padahal sampai akhirat Ustaz Husaini yang nanggung daripada ibu semua, yang nanggung daripada murid-muridnya. Ini makanya na'udzubillah waliyazubillah, kejadian di Bandung, kejadian di... Ini sekarang udah mulai ibu nyantranin anak, melihat bangunannya gede, bukan lihat siapa gurunya. Pesantren gak ngurusin bangunan, bangunan urusan arsitek, bangunan urusan donatur. Pesantren asal ada kiainya, asal ada muridnya, ini kita juga. Gak keren kalau cuma mondokin anak yang gak ada sekolahannya. Gak keren ngajiin anak di pinggir kali. Gak keren sekolahin anak bukan di sekolahan gede. Tapi akhirnya na'udzubillah waliyazubillah. Tapi ini saya gak ngomongin yang di Bandung. Tapi ini jadi ibrah, jadi itibar buat kita. Karena kita sembarangan nuntut ilmu. Cari guru ini udah bener. Sana aja biar ilmunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi gak gampang kita kebawa-kebawa yang macam-macam, ibu. Ibu ya, ibu ya. Mudah-mudahan lah mata kita mulai malam hari ini dipakai lihat yang baik-baik. Ini mahalan mata sama handphone. Kamera cakep, handphone cakep. Saya tanya, kameranya 15 megapiksel, 20 megapiksel. Kalau mata lu kotok, cakep apa enggak? Ini sound bagus, penyanyi suaranya merdu. Kuping lu budek, enak apa enggak? Mahal mana kuping sama mata daripada handphone sama salon yang bagus? Mahal mana nih kuping sama suara artis yang merdu? Malam hari ini kupingnya dipakai buat dengar nasihat, matanya dipakai mandang wajah orang alim. Alhamdulillah. Kalau orang mandang wajahnya orang alim, maka Allah Ta'ala ciptain mintilkan nazroh daripada pandangan itu. Malakan satu malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Satu malaikat Allah ciptain daripada pandangan kita yang mandang wajah orang alim, wajah orang soleh, wajah guru kita, yang malaikat itu mintain ampunan sampai hari kiamat. Jadi udah bener ngaji model kayak begini, ikutin Ustaz Husaini, ikutin guru kita kayak Haji Muhammad Bajri, dan kita ikutin Habib Barakwasin. Bo, ini yang bener kayak begini Habib kita. Beliau juga ikut partai politik, tapi beliau bicara luar biasa. Apa kata beliau? Saya enggak mau ngotorin daripada majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kita sudah mulai. Yang enggak pantas di maulid bule itu diomongin. Benar? Benar begitu? Benar begitu? Maka ini yang jadiin maulid kita. Diseremoniin tiap tahun, dikerjain tiap tahun, tapi enggak ada asar yang ketinggalan di hati kita. Mulai malam hari ini kita doa guru-guru kita ya Haji Muhammad Bajri biar sehat zahiran wa batinan. Habib kita Habib Ghazim Al-Attas sehat zahiran wa batinan. Ustaz Ucai biar hidupnya berkah, umurnya berkah, biar rezekinya melimpah. Bininya nambah apa enggak? Itu enggak ya. Mudah-mudahan beliau setia. Setia apa enggak nih? Tapi setia mah cuma punya perempuan. Ibunya ada laki setia, enggak ada. Laki setia enggak ada. Cuman baginda Rasul sallallahu alaihi. Karena baginda Rasul begitu, ada kabar beliau mau nikah, bertanya dengan Sayyidah Khadijah, bagaimana Khadijah? Sayyidah Khadijah bilang apa? Jangankan menikah lagi, seandainya aku mati, tidak ada lagi hartaku yang bisa buat dakwah, tulang belulangku tumpuk wahai Rasulullah. Jembatlah di atasnya, pakailah tulang belulangku untuk dakwah. Tapi ternyata ada daun jatuh di belakang Sayyidah Khadijah. Apa kata baginda Rasul? Kondisi di luar menandakan kondisi yang di dalam. Luar biasa. Bu, kalau laki kita begitu bagaimana? Bang, abang nikah udah bang? Bagaimana? RT dikitin bang, abang nikah udah lari. Bener begitu? Bener begitu?
Setia cuman perempuan di Citayam, enggak ada laki setia, takut banyak. Dogeng lagi ketawanya. Dogeng ini sama bininya sayang, emang apa pernah ditimpuk sama aron panas? Kata dogeng, kalau bini gua nabok masih bisa ditangkis. Bener? Tapi kalau ditimpuk aron panas kena di sini belakang nih. Lebih kejek lah ini. Ya, mudah-mudahan lah. Saya enggak lama insya Allah ini melengkapi, hanya melengkapi, tapi mudah-mudahan ilmu sudah banyak luar biasa ini, tinggal kita pakai insya Allah. Mohon maaf sama ibu semua, mohon maaf sama Ustaz Husaini, mohon maaf sama Habib, mohon maaf dengan Kiai Bajri kalau ada kata-kata yang salah, hanya melengkapi dan gugurin iskotin wujub, gugurin kewajiban permintaan guru saya Ustaz Husaini. Ya, mudah-mudahan bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahli baitana wa talabiyatana min ahli al-ulum wa khair khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahli baitana wa talabiyatana min ahli al-khair, min ahli al-khair wa min ahli al-ulum wa ahli al-khair. Allahumma ya Allah israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa tawil umrana fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah wa fi ta'atil walidain. Allahumma rizukna fahman nabiyin, hibzal mursalin, wa ilhamal malaikatil mukarrabin, bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bisyirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya hayya ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika bi mazira. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. المؤمنين عنا ويا قياس المستقسين أغسنا ويا حبيب التواب انتب علينا بجاه سيد المرسلين المصطفى العمين حبيب رب العالمين. اللهم إن نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله, الحمد لله على بركات الله, الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده, والحمد لله رب العالمين.